Kobas, selamat ulang tahun Kobas. Semoga panjang umur. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di share juga ya. Ini aku punya koleksi baru. Ini yang aku belinya di Tokopedia. Ini tuh tempat gulungan kabel gitu. Bisa untuk chargeran, tuh kayak gini dalamnya. Bisa untuk chargeran, earphone atau kabel-kabel. Lesti nampak cantik malam hari ini. Begitupun Rizky Billar tambah rupawan. Namun rupanya Billar bersedih di malam hari ini. Saat berada di rumah Lesti, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena sang doi sebentar lagi akan dipingit. Ya, karena akad nikah Lesti dan Billar sudah dekat. Apapun supaya nggak dicecer di mana-mana tuh kabel-kabel kalian. Apalagi biasanya kalau aku sih ini ya ke chargeran supaya nggak nyimpen-nyimpennya juga nggak sembarangan. Kalau ini tinggal diputar-putar gitu. Namun nyatanya sedihnya Billar membuat kita terkadang juga terhibur, guys. Selalu bikin kita cute. Billar mengemas kesedihannya dalam bentuk kekiutan. Ya, tinggal dirapihin, praktis kan, langsung cek sekarang ya di Tokopedia, swipe up. Tentu dia ingin selalu menghabiskan waktu sama kekasihnya. Tapi sabar dulu bang, entar lagi kamu kan akan bareng terus sama si doi. Tentunya Rizky Billar ingin menghabiskan hari-harinya dengan pujaan hatinya. Makanya ia bersedih ketika sang kekasih akan segera dipingit. Karena tentunya tanggal 19 akan menjadi hari bersejarah bagi mereka berdua, yang mana Lesti dan Billar akan mengikat janji suci di depan penghuli nanti. Artinya Lesti dan Billar akan sah menjadi pasangan suami istri di hari tersebut. Tinggal beberapa hari, sudah tinggal menghitung hari. Tentu hal tersebut menjadi penantian panjang bagi mereka berdua dan tentunya juga bagi kita sekalian yang sudah tak sabar menunggu hari bahagia itu bakal segera tiba. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar, tentunya kalian harus langsung stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru, terseru, terbaper, tercute Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya setiap saat. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.